saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Hai guys, ketemu lagi di Perleslaran. Kabar terbaru terupdate tentang Lesti dan Bilar. Tentu kalian selalu penasaran dan menunggu-nunggu kabar bagaimana idola dan kesayangan kita ini, Lesti dan Bilar, yang selalu mencuri perhatian kita semua. Rizky Bilar sebagai ini sudah bersiap-siap. Entah dia akan ke lokasi syuting atau menemui sang kekasih di Lesti Kejora. Karena mereka memang dari kemarin belum sempat ketemu. Apakah ingin menghabiskan hari ini berdua bersama bermanja ria atau akan melakukan syuting lagi seperti kemarin? Tentu hal itu menjadi pertanyaan di benak kita. Karena kita semua menginginkan kekiutan dan kebaperan yang diakibatkan oleh ulah mereka. Pertemuan romantis, makan romantis, ataupun joget-joget romantis seperti saat drama musikal di Indonesia, kita selalu merindukannya. Namun, yang terbaik bagi Bang Bi kalau memang dia di hari ini akan melakukan proses syuting Cinta Nikita, tidak apa lah. Namun tentunya dia akan selalu mengabari kekasihnya, yakni Lesti Kejora. Kira-kira gimanakah menurut kalian? Apakah sekarang Bang Bi pagi-pagi mau ke pasar atau memang akan pergi ke lokasi syuting, namun sebelumnya bertemu dulu dengan kekasihnya, yakni Lesti Kejora, yang akan memberikan semangat dan inspirasi di pagi hari baginya? Ya, entahlah. Tetapi yang jelas tentunya mereka berdua memang sudah ngebet ingin bertemu. Entah hari ini, sore nanti, ya, atau malam nanti mereka akan berduaan memadu kasih. Tetapi bagi kalian yang selalu penasaran dan ingin menunggu kabar terbaru mereka berdua, jangan ragu lagi untuk langsung klik subscribe dan nyalakan loncengnya agar kebaperan dan kuan mereka berdua menjalin kasih bersama saat berdua berpacaran dan melakukan hal-hal yang gesrek dan lainnya, terus pantengin di channel kita ini agar kalian semua tidak ketinggalan. Tentu hal yang terbaik bagi kita adalah mendoakan mereka berdua selalu berjodoh dan diridai oleh Yang Maha Kuasa. Yang paling penting bagi kita juga adalah selalu berpikir positif dan jangan saling menghujat, dan juga tentunya adalah menjaga kesehatan di tengah pandemi seperti sekarang ini. Itu saja dari kita. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.